ada lampu. Fiz lah, insyaAllah lah Fiz. Tak nak rekod takut. Tak ada apalah. Aduh nak tidur, rugi lah tidur. Alah-alah nak berjaga-berjaga terus esok cuti. Tak lelaki je. Ni lelaki je masuk, perempuan tak masuk. Kejap, Wan tengah set up. Pakai macam tu buat barang. Tak apa, Idan dia handsome guys. Dia akan pakai macam tu. Astagfirullahaladzim, kipas jatuh. Mana? Kat mana dia jatuh tu? Tapi next Idan akan pakai baju swimming suit. Tak kira kau rasa kena paksa. Esok kerja cek kopi. Oh, lama dah saya tak dengar apa-apa ni. Wan, let tak? Tak apa. Kuatkan korang punya speaker. Masa seru tu kuatkan lagi. Dah ready. Bye-bye, tati. Bye-bye. Jom, Wan, jom. Bye-bye. Kejap. Alah boleh. Kita tunggu. Ye. Kenalah masuk semua. Ye. Kita apa nama ni? Relog tak? Boleh relog tak? Nah, lampu. Siapa nak lampu? Lampu. Pakai lampu. Tapi kena ada pakai stand dia lah. Ada stand. Ada ni. Ya, pegang ni. Ya, pegang ni. Pegang ni. Sini, tekan lama-lama. Dan. Okey, dan gini dan. Okey, jom. Saya masuk dulu. Oi, belum. Bukan. Belum. Hah? Bukan saya masuk dulu ke? Mari kita. Belum. Oh, ingat saya masuk dulu. Okey, ada ke? Power bank. Saya ingat saya masuk dulu. Ramai dapat title King of Rush. Semua kaki panjang tu. Tak sabar nak tengok artis yang parah. Ya, terima kasih. Ternampak benda jangan tegur. Tak cuit, baik. Dapat paus baru masuk lah. Thank you. Wakanda. Sini lu, kita baca doa lu. Sini. It's about pain. Ben! Amen! Bila gerak ke? Jom. Tunggu ni. Lama lagi ke? Jom. Keadaan ni. Tengok keadaan. Benda begini tengok keadaan. Ready betul ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak ada lampu tau. Meh, kena ambil power bank boleh tak? Boleh. Kereta. Tidur. Tidur ni buat. Geng, siapa tak tengok ni? Dalam kereta. Rugi lah korang guys. Bukan selalu. Rugi. Okay, ini kasih Bunga Ros. Thank you so much guys. Dia balik tak Bunga Ros, okay? Dekat sini ke? Dekat dalam ni banyak kunang-kunang. Mana ada bacaan? Okay, geng. Mana yang ada dalam live semua yang ada kat sini, saya nak korang hadiahkan surah Al-Fatihah buat juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat sahabat-sahabat baginda yang terdahulu, pada keluarga-keluarga saudara-saudara kita sama ada yang masih hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah Tuhan kami, ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ya Allah, dosa-dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, dosa-dosa guru-guru kami, ya Allah, dosa-dosa adik-beradik kami, ya Allah, dosa-dosa keluarga kami, ya Allah, dosa-dosa rakan-rakan seperjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, kau murahkanlah rezeki kami, ya Allah. Kau murahkanlah rezeki keluarga kami, ya Allah. Kau murahkanlah rezeki saudara mara kami, ya Allah. Seperti air zam-zam yang mengalir, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah.
Kau berikanlah kami rezeki yang halal, ya Allah. Kau jauhkan kami daripada rezeki yang haram, ya Allah. Kau kurniakanlah kami kekayaan di sisimu sehingga kami tidak meminta-minta selain daripadamu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Sesungguhnya hari ini hari yang berkah, ya Allah. Kau bukakanlah pintu rahmat, pintu hidayah, pintu nikmat, pintu rezeki, pintu kebaikan, pintu kesihatan, pintu keampunan, pintu kebahagiaan dunia akhirat terbuka luas, ya Allah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga dipenuhi dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Kau jauhkan kami daripada malapetaka, ya Allah. Kau jauhkan kami daripada sebarang musibah, ya Allah. Kau jauhkan kami daripada sebarang kecelakaan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Kau jauhkan kami daripada penyakit-Mu, ya Allah. Kau pulihkan kami daripada penyakit-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Kau makbulkanlah doa kami, ya Allah. Kau makbulkanlah doa kami, ya Allah. Kau makbulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Woi, belum. Nanti. Tak, saya nak tengok kupu-kupu. Bukan kupu-kupu, bukan. Ha? Kunang-kunang. Bukan kunang-kunang. Klik-klik. Amin. Sempena orang kata malam nisfu Syaban. Nisfu Syaban. Nisfu Syaban. So doa tu insya-Allah. Amin. Let's go. Okay. Hey guys, bye. Hati-hati di base. You want tak tahu. Selek kenapa? Geng, come on geng. Daily kita naikkan geng. Nah, daily kita naikkan. Ramai-ramai guys, come on. Semangat, guys, jangan lupa tipping, share je guys. Yang mana yang tak tidur tu boleh ajak masuk lah. Ruji kalau tak masuk. Ruji kalau tak masuk. Idaman mana Idaman? Klik yang paling dahsyat. Orang tunggu kat base. Orang tunggu kat base. Okay, brother. Okay. Brother, okay. It's okay. Wah, ready one. Kita kejap lagi, kita jumpa kunang-kunang. Aku dah tahulah. Dia cerita kat dia dah. Dah. Ini pun juga. Kaki juga. Anak-anak itik jumpa punch card anak-anak itik. Ambo. Mana Idaman? Izu, Man, cepat Man. Dan Wan juga. So, kumpulan 40. So, tapi so, Daman. Ini dia punya penyanyi sampingan. Ben, kau lampu dah. Apa dah kerja ni? Tak apa, Man. Tak apa. Esok-esok pun boleh Beno. Benda dah sampai. Benda dah sampai, Man. Ini benda last minute. Lepas cakap tadi, thank you. Dahlah, at least thank you. Tak ada benda berat sikit ke? Bagi yang berat sikit. Apa dia? Bunga ringan. Bunga ringan. Man, alang-alang Man, turun Man. Man. Benda pun dah separuh. Benda dah separuh dah Man, alang-alang. Ha? Aku tak boleh. Man boleh. Engkau period ke? Man. Man boleh Man, boleh. Man boleh Man. Sini kau. Kenapa lah aku tak kuat? Ini fun tak fun ni? Belakang. Jadi guys, saya ada pegang batu. Nanti saya akan buat saya ada pegang batu. Guys, mana ada? Tak, ingat kau sama tadi. Kau bukan sabar. Mari. Kamu mampir ke sini. Tak ada kata dia tak ke depan. Dia kata dia leak kata. Ha. Inilah dia kata. Oh, tak nampak apa ni. Tak nampak apa. Okey. Okey. Macam mana kita nak flip cara cepat ya? Ah, belum. Aku pelakon tau. Aku tahu buat tu.
Okey dah, jom, jom. Benda dah ni dah, Man. Sebelum ni. Kata boyband terkenal juga. Kata kanda nak comeback. Benda ni tak masuk dalam terma-terma untuk menyanyi. Ada keberanian. Tetap sekarang dan kesilaan. Eh, what? Tak malu kat Wan ke? Kau relax je. Kau Wan. Okey, Wan. Kau relax ke, Pak? Lari nanti ni. Let's do this, man. Let's do this, man. Ha, Pak. Jom. Man. Okey, sebelum kita teruskan. So mungkin ramai yang tak tahu lagi, mungkin Amir pun tak tahu, Wan pun tak tahu, Izu pun tak tahu, Daman pun tak tahu lokasi di mana kita berada sekarang. Bukit Kunang-Kunang. Kunang-Kunang. Nama rakyat. Yes. So malam ni kita berada di Taman Rakyat yang terletak di... Okey, sambil jalan. Mari, let's go. Jalan. Jalan dulu. Kita berada di Taman Rakyat. Korang pun dengar. Ambil korang dengar penceritaan yang apa yang pernah berlaku di sini. Taman Rakyat yang terletak di Jalan Tun. Kelang dahulunya dikenali sebagai Kelang. Merupakan bandar diraja, bandar ketiga terbesar di negeri Selangor Darul Ihsan. Okey. Bandar ini ditubuhkan pada tahun 1643 dan diberi status Majlis Perbandaran. Ini pernah menjadi ibu negeri Selangor sebelum wujudnya Kuala Lumpur. Bandar diraja kerana sejarah penubuhannya yang berkait rapat dengan sejarah terlalu banyak tempat-tempat bersejarah dan menarik boleh dilawat. Pondok pandang jauh, denai hutan dan trek jogging. Ini berkonsepkan taman untuk semua yang mana ia masih dalam peringkat pembangunan. Pembangunan yang dirancang telah menekan satu kawasan hijau dan pembentukan semua hutan sekunder. Rakyat merangkumi kerja-kerja setelah kita ni sekarang ni menuju orang cakap itu adalah macam food court. Okay. Ada yang cakap ladang kuda. Bukan. Sana, jalan je sana. Kau nak patah balik? Tu patah balik. Ritual tersebut. So, dalam kita ni betul? Yes. Dan cerita yang pernah berlaku kat sini, bukan ini untuk menakut-nakutkan. Bukanlah baru ni. Semasa PKP, dekat Taman Rakyat yang tempat korang pergi stop tadi mula-mula. Yang telah menggantungkan dirinya. PKP ya gitu. Masa PKP. So ceritakan bekas komando yang track ni orang tak ikut tau. Pukul 3, pukul 4 orang tak ikut. Orang akan ikut jalan. Orang memang jarang. So komando tu dia buat tempat ni macam senaman pagi dia. Atas setiap corner ni dia akan nampak satu lembaga hitam. Di belakang tu tulis betul belakang. Semua kau belakang ni. Kau tipu aku. Eh, buat relax kau. Aku
aku punya kuih tak dari tu aku sudah basi. Letaknya berapa tahun sekali buat elok. Kuih tu sedap lagi. Ha. Okey, kebetulan aku kau syuting kan? Aku call tak pagi esok. Dan kita dah separuh jalan ni Ju. Baru suku. Tak sampai suku lagi. Okey, mari. Jom. Ya, jalan. Lagi lambat, lagi lama. Dia kata setiap penjuru je. Setiap corner ni akan macam di aku akan jaga korang tak belakang. Jalan. Kita panggil tempat ni adalah Bukit Panglima Hitam. Ni menghala ke atas. Yang ni kita menghala pahlawan. Faham tak? Tapi Busulu. Walau Busulu. Boy, lampu kau buat satu je. Buka lagi satu lah, boy. Bila kita lampunya. Bah, lampunya buka lagi. Cerita ni bukan untuk menakut-nakutkan ni, bukan untuk menakut-nakutkan. Kita punya apa? Hari ini. Boleh tu. Apa? Apalah pengalaman dan